Aku Verol Atala dan Fania akan umroh tanggal 18 November sampai 25 November. Jadi ya kalau untuk urusan jodoh ya pasti kan Allah ya. Cuma nanti kita insya Allah berempat ini benar-benar pengen lebih fokus ke umrohnya. Karena belum pernah nih kita benar-benar yang namanya berempat, aku ngajak anak-anak. Jadi aku yakin sebagai ibu, mudah-mudahan semua yang diinginkan Feral dijaga sama Allah. Karena kalau yang kemarin itu kan aku gak sama aku ya, sama papanya. Jadi aku yakin nanti kalau umrohnya kita nanti pasti akan lebih Feral pakai, akan lebih banyak apa ya, pengalaman spiritual. Karena kan kemarin dia bilang dia belum cium Hajar Aswad. Kemudian aku akan ajak dia nanti ke Jabal Nur, kemudian ke tempat-tempat mustajab lainnya. Jadi kan beda kalau kita berempat, nanti di Raudhoh juga nanti kita saling mendoakan ya, karena buat aku ya ini keinginan aku dari dulu kan, akhirnya kesampaian. Persiapan sendiri Mbak, mungkin mengosongkan berapa lama jadwal kegiatan? Kalau Feral sebenarnya aku udah kosongnya dari awal tahun, tapi kan dia sama bapaknya dulu, nggak apa-apa. Jadi dalam satu tahun dia bisa sama Atala ya umroh dua kali. Dan untuk Feral karena dia masuk ke politik, aku ini penting banget ya kalau nanti Feral itu lebih fokus untuk umrohnya gitu. Jadi nanti di Raudhoh juga nanti mama doain kamu, kamu juga sama-sama bisa mungkin lebih banyak waktunya ya untuk ibadahnya, kayak kita sholat di masjid gitu ketimbang di hotel. Nah kayak gitu, kita aku bikinin programnya memang agak berbeda sih. Jadi ya udah gak sabar banget, mudah-mudahan nanti Feral sepulangnya nanti pasti lebih sholatnya lebih tepat waktu, insya Allah bisa lebih istiqomah dan dapat jodoh yang seperti diinginkan. Mbak Fena mengajak Fania juga, ada pertanyaan nggak sih dari Fania sendiri ini mau diajak kemana gitu? Karena buat aku memang niat ya, aku udah niat banget. Anakku kan tiga ya, Feral, Atala, Fania. Khususnya Fania udah 7 tahun di rumah, dia udah alhamdulillah rajin sholat karena memang kan basikro ya. Cuma kalau ke rumah Allah itu aku cuma cerita, kamu mau nggak ke rumah Allah? Dia masih, oh iya rumah Allah itu di mana ya, di Mekah, nanti di Madinah kita bisa sholat gitu ya. Jadi buat dia nih bukan liburan, tapi ini benar-benar melakukan puasa di usia dia 7 tahun. Makanya aku bilang ini sama kakak, dia seneng banget karena selama ada kakak-kakaknya dia emang adoring banget sama Feral sama Atala. Dan ini seminggu dia gak peduli, pokoknya dia ke rumah Allah sama kakak-kakaknya, dia udah gak sadar banget. Jadi kita udah nyiapin baju, nyiapin semua hal, dia sampai tas kecil kalau dia mau ibadah. Dan dia udah alhamdulillah sekarang sholatnya bagus ya, bagus banget. Jadi ya ini aku bilang ya kamu akan ke rumah Allah. Nah ini yang beda sama liburan, jadi dia excited banget. Berarti lebih asyik Fania justru ya? Semuanya sih, karena kan kita belum pernah nih. Biasanya kalau liburan keluar negeri beda ya, tapi kalau ini kan ke rumah Allah, segala doanya si Atala, Feral, khususnya Fania ya. Ya sabarnya tuh kita benar-benar berempat ke rumah Allah menjalankan ibadah umroh. Wah itu kayaknya pasti beda rasanya pasti. Mbak Fena sendiri ada doa-doa khusus ya nanti yang? Ya kalau aku yang pasti doa aku pengen sehat ya, minta sama Allah kesehatan, kemudahan segala apa yang aku kerjakan. Tapi karena aku ibu dari 3 orang anak, aku ingin mendoakan anak-anakku khususnya Feral yang masuk dunia politik, supaya dia benar-benar selamat di akhirat, dia jadi orang yang bahagia begitu pun Atala, Fania. Jadi doa aku lebih ke anak-anak sih. Tapi kalau untuk pribadi, aku sudah di titik yang namanya pokoknya terserah Allah aja, yang lain-lainnya prioritas sama anak aja sekarang. Mbak, mungkin kan kalau Feral kan kalau misalnya liburan keluar negeri kan heboh banget, kompor segala macam. Yang kalau buat umroh nanti gimana? Ditahan sama Mbak Fena, jangan banyak-banyak atau? Oh, enggak lah. Sebenarnya Feral itu orangnya kan karena kemarin juga dia umroh bawa barang sendiri. Cuma kalau Feral itu karena orangnya rapih aja kali ya, jadi kelihatannya gimana. Tapi sebenarnya memang kita harusnya kalau menghadap kepada Allah, kita harus yang terbaik yang kita punya, pakaian, kemudian kita harus wangi. Pokoknya menghadap kepada Sang Pencipta yang harus punya persiapan yang luar biasa. Jadi menurut aku dia udah bisa ngatur dirinya sendiri. Yang PR adalah Fania ya. Fania yang aku takutnya nanti dia
mungkin capek karena kan kita udah schedule-nya tuh nanti sehabis isya, menjalankan umrohnya tuh sehabis isya sampai jam 1 malam supaya gak terlalu panas kan. Jadi kita nanti kalau siang itu jalan-jalan gitu untuk lihat apa di Jabal Nur, kemudian kita ke apa tempat untuk kurma ya, ada kan untuk apa namanya tuh untuk beli kurma tuh, terus kemudian kita nanti ke Raudhoh. Kan kita cuma perjalanan itu 2 hari, 3 malamnya di Mekah, 2 malamnya di Madinah, pasti akan lumayan panjang.